kabar duka, putra dari pemain sepak bola dunia tutup usia. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Awan hitam kali ini menghampiri bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, melalui akun Instagram miliknya @cristiano_cr7 mengabarkan bahwa salah satu putranya telah tutup usia. Mengabarkan dengan rasa duka mendalam, bayi laki-laki kami meninggal dunia, tulis CR7 di akun Instagramnya Selasa tanggal 19 bulan 4 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dikaruniai bayi kembar, Ronaldo dan kekasihnya Georgina Rodriguez pada bulan Oktober yang lalu telah membagikan berita gembira. Keduanya telah mengabarkan dikaruniai anak kembar, laki-laki dan juga perempuan. Ketika lahir, rupanya hanya bayi perempuan Ronaldo yang bisa selamat. Disebutkan Ronaldo bahwa kehilangan bayi laki-laki merupakan kehancuran baginya maupun keluarga. Ini adalah rasa sakit terbesar yang orang tua rasakan. Hanya kelahiran putri yang memberi kami kekuatan untuk menikmati momen ini dengan pengharapan dan kegembiraan, kata Ronaldo. Pesan menyentuh CR7 untuk sang putra. Ronaldo juga sempat mengucapkan rasa terima kasih untuk seluruh dokter dan juga perawat yang sudah membantu persalinan Georgina. Ronaldo maupun keluarga begitu hancur atas kehilangan ini. Bahkan dia juga meminta supaya diberi privasi bersama dengan keluarganya di masa-masa yang sulit ini. Di kalimat terakhir postingannya terlihat Ronaldo menyelipkan sebuah pesan manis untuk bayi laki-lakinya tersebut. Anakku, kamu adalah malaikat kami. Kami akan selalu mencintaimu, tulis Ronaldo. Apakah CR7 akan tampil lawan Liverpool? Kejadian ini diberitakan beberapa saat menjelang laga besar MU kontra Liverpool. Masih belum ada kabar yang jelas. Mungkinkah CR7 akan diturunkan guna bertanding di Anfield? Tentu saja, CR7 ada kemungkinan bakal absen untuk membela Setan Merah, mengingat saat ini keluarganya tengah dalam keadaan berduka. Perlu diketahui bahwa Ronaldo sebelumnya telah dikaruniai 4 orang anak. Mereka ialah Cristiano Jr., Alana Martina, dan sepasang anak kembar yang memiliki nama Eva Maria dan Matteo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.